Raffi Ahmad kawar-kawar sambal lado di depan Nagita Slavina, wajah kecut Rita Amelia bikin salvo. Dikutip dari suara.com, isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting di masa lalu masih sering dibicarakan hingga saat ini. Apalagi karena gosip ini membuat Raffi dan Nagita tidak pernah lagi berinteraksi dengan Ayu. Namun, Raffi juga sering mengungkit rumor tersebut dan seakan dijadikan guyonan. Salah satunya yang terlihat di klip video unggahan akun TikTok @transfgra. Kali ini Raffi membawa judul salah satu lagu yang melambungkan nama Ayu Ting Ting, yakni Sambal Lado. Bahkan belak-belakan, Raffi menyebutkan judul tersebut di depan Nagita Slavina. Celutukan ini bermula dari Raffi dan Nagita yang sedang mengantri mengambil makanan prasmanan, telur balado. Ucap Raffi lantaran mengambil menu tersebut sebagai lauk makanannya. Yang tak disangka, telur balado yang diambilnya ternyata menjadi pemicu untuk menyebutkan judul lagu Ayu Sambal Lado Mantap, tutur Raffi sambil tertawa cengar-cengir. Telur balado, sambal lado, kata Raffi lagi, kemudian menarik Nagita mendekat dan mencium pipinya, cium dulu. Namun, kemudian publik dibuat salah fokus dengan ekspresi mertua Raffi, Rita Amelia, yang baru tiba di ruang makanan. Pasalnya, Rita datang tepat ketika Raffi sedang asik mempercandai judul sambal lado di hadapan putrinya. Pasalnya, terlihat jelas kecutnya ekspresi Rita kala mendengar menantunya berkali-kali menyebutkan judul lagu Ayu tersebut. Bahkan ada yang menilai Rita sedang menahan amarahnya, jauh berbeda dengan raut wajah santai Nagita. Nagita menyantai, Raffi mau bilang apa juga, gigi udah tahan banting, komentar warganet. Mama Rita sampai hela nafas kayak nahan marah, tulis warganet. Dia tuh suka gitu bercandanya, tutur yang lain. Lirikan Mama Tita dan muka Mama Gigi adalah jawaban dari yang katanya gimmick ya guys ya, imbu warganet lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.